Ya lo bos, balik lagi di Analogy. Kali ini saya akan mereview Alexander Christie seri 2873. Oke, seri ini bisa dibilang ada bermacam-macam warna, tapi saya ambil dua warna ini aja. Dan karena kebetulan dapatnya juga cuma dua bos, dan tidak bercatatannya, jadi ini. Saya nggak akan review banyak karena ini benar-benar singkat banget. Tidak ada tanggal, tidak ada krono, jadi murni jam tangan aja. Menunjuk arah waktu, menunjuk waktu aja ya. Jadi begini. Ini pernah mirip sekali sama seri berapa ya, yang ada cakram-cakram, model cakram-cakram begini dan ada lilitannya ya. Model lilit-lilitan nih kayak begini ya, model lilitan kayak begini. Oke. Bedanya cuma dia ada bunga, ada kupu gini bos, ada ini apa nih namanya, lupa. Nah begini bos, nggak ada yang perlu dibahas lagi karena semuanya murni, ini adalah murni permainan apa ya, kalau orang bilang tuh permainan ornamen ya, atau permainan inilah, pahatan aja deh. Pinter nih yang bikinnya. Jadi rose gold dibikin ininya biru, biru tua, biru dongker, jadi kelihatan hidup banget. Yang tadi dibikin kayak begini, kelihatan ini warnanya pink dalemannya, jadi kelihatan sok banget, keren banget. Nih rantainya juga, rantai pasirnya tuh soft touchnya oke banget, bukan soft touch yang jelek-jelek ya, jadi bagus. Dalemannya saya kira oh biru pasti breng banget, jelek, ternyata enggak, birunya pun ada biru tua, biru muda, jadi bikin warnanya tuh oke banget, mantep banget. Alexander Christie, good job, gue demen banget warnanya. Udah, karena nggak ada apa-apa yang bisa dibahas lagi, saya cuma lihat diameternya aja ya. Diameternya 3,5, oke, cukup oke banget dengan harga segitu, dengan model kayak begini 3,5 itu bisa untuk orang yang tangannya gede atau kecil nih, masuk semua ukuran standar cewek ya, 3,5. Oke, itu doang untuk yang bisa direview. Apalagi ya, harga ya, oke, harga 2873. Harganya 1.300.000, jadi 1.300.000 itu belum diskon. Jadi kalau bapak-bapak mau, bapak ibu-ibu yang mau beli, kalau ada yang diskon 25% itu nggak sampai 1 juta, sudah cuman 975. Kalau dapat yang bisa 30% 910.000, ada yang lebih lagi ya tinggal potong aja sendiri. Oke, kira-kira itu. Jadi kalau bos mau beli tempat kita pun juga bisa, kita layanin banget. Moga-moga belum habis barangnya, bisa di link deskripsi, ada marketplace, ada toko offline juga kita, jadi bisa datang ke tempat kita. Oke, itu dulu bos untuk Alexander Christie versi ini ya. Saya akan coba review jam tangan yang lain. Oke, dari sini Analogy, ciao.